Halo teman-teman, balik lagi di Skitral News, berita terbaru dan terupdate everyday. Oke, kali ini kita akan bahas soal RKUHP yang baru saja disahkan. Apa aja sih isinya? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bell notifikasinya. Yang pertama, pidana kumpul kebo. Draft RKUHP juga masih mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ayat 1 bagian keempat tentang perzinahan. Dalam pasal tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara 1 tahun. Yang kedua, pidana santet. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ayat 1. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun. Yang ketiga, hukuman koruptor turun. RKUHP mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam naskah terbaru, tindak pidana korupsi diatur pada pasal 603. Pada pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Yang keempat, penghinaan terhadap presiden. Tentuan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218. Pelaku diancam hukuman 3 tahun penjara. Pasal ini merupakan delik aduan. Kelima, pencemaran nama baik orang mati. Pasal 320 ayat 1 KUHP menunjukkan ada ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, yaitu ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 4 bulan, 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Keenam, penghinaan terhadap lembaga negara. Draft RKUHP juga masih mengatur ancaman pidana baik penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 349 dan pasal tersebut merupakan delik aduan. Nah, itu dia beberapa pasal yang disahkan. Gimana nih menurut kalian hasil lovers? Tulis kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasinya. That's it for this video. Thank you so much for watching. Peace.